Biologi vektor merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari serangga yang mentransmisikan patogen atau vektor, interaksinya dengan manusia atau inang, serta interaksi vektor tersebut dengan organisme penyebab penyakit yang dibawanya. Keris biologi vektor atau vektor biologi merupakan kelompok peneliti yang melaksanakan kajian penelitian terkait ilmu biologi vektor dengan memfokuskan pada vektor nyamuk yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai vektor untuk demam berdarah DBD serta Anopheles sp sebagai vektor malaria. DBD merupakan masalah menahun di Indonesia, sementara Jember merupakan salah satu daerah endemik DBD di Jawa Timur. Malaria ditemukan di daerah tertentu di Banyuwangi dan masih menjadi permasalahan kesehatan utama di beberapa daerah di Indonesia. Visi dan misi. Mengembangkan dan menghasilkan produk atau teknologi atau strategi untuk mencegah dua penyakit infeksi utama di Indonesia dan di dunia yang ditransmisikan nyamuk yaitu DBD dan malaria. Mandat atau tujuan. Penelitian yang dilakukan Keris FBI merupakan usaha dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi wabah penyakit malaria dan denggi. Program nasional yang telah dijalankan pemerintah saat ini untuk mencegah dan menanggulangi wabah tersebut masih bersifat teknis, yaitu dengan mencegah paparan antara vektor dan inang, misalnya dengan penggunaan kelambu dan krim anti nyamuk maupun kontrol terhadap populasi vektor pada tingkat larva dan nyamuk dewasa. Akan tetapi, upaya tersebut dinilai tidak efisien dan belum mampu menjelaskan keberagaman atau heterogenitas paparan vektor pada tingkat individu. Lebih dari itu, belum adanya vaksin malaria dan denggi yang terlisensi serta munculnya fenomena resistensi patogen terhadap obat-obatan menjadikan usaha pengendalian penyakit tersebut relatif sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan baru untuk menanggulangi wabah malaria dan denggi melalui pendekatan preventif berbasiskan vektor, yaitu pertama, analisis molekul dalam kelenjar saliva sebagai kandidat target baru pengembangan vaksin berbasis vektor untuk menghambat transmisi. Kedua, analisis bionomik vektor untuk mengetahui tingkat laku dan pengaruh lingkungan terhadap pengembangan dan epidemiologi malaria dan DBD guna menghasilkan strategi baru yang efektif dan efisien untuk mengontrol populasi vektor. Ketiga, analisis diversitas vektor berbasis marka molekuler DNA untuk mengetahui pengaruh diversitas molekuler terhadap kemampuan vektor dalam menghadapi berbagai strategi pengendalian yang dilakukan baik bersifat fisik maupun kimia. Kelompok riset kami juga aktif pada program kerjasama nasional dan internasional, yaitu dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit B2P2 VRP Salatiga, International Vaccine Institute South Korea, Indonesia German Network of Bioscience Kassel University Jerman, Zoologische Stadtmund München Jerman, Göttingen University Jerman, University of Zurich Switzerland, Flensburg University of Applied Science Jerman, Ritsumeikan University Japan, and Graduate School of Advanced Science Hiroshima University, Japan. Program kerjasama tersebut selain merupakan kegiatan research collaboration, juga kegiatan magang mahasiswa serta program student dan staff exchange untuk peningkatan capacity building bagi dosen dan mahasiswa sebagai peneliti. Kelompok riset kami telah menghasilkan beberapa luaran penelitian berupa jurnal-jurnal penelitian yang dipublikasikan pada jurnal maupun seminar conference nasional maupun internasional. Koordinator dan anggota satu keris telah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan eksperimen dengan hewan coba dari University of Zurich, Switzerland. Kegiatan kelompok riset. Kelompok riset kami melibatkan dan membiayai penuh penelitian mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Sejak tahun 2011, kelompok riset kami telah menghasilkan lulusan baik pada jenjang S1, S2, dan S3. Semua data-data penelitian mahasiswa terhimpun pada database KRIS yang meliputi logbook penelitian, hard copy serta CD file skripsi, tesis dan disertasi yang ada di Laboratorium Bioteknologi Jurusan Biologi FMIPA sebagai home base kami. Untuk melakukan monitor terhadap penelitian mahasiswa serta mengupdate pengetahuan, kegiatan, dan jurnal reading dilakukan setiap minggu. Dalam kegiatan ini, selain presentasi jurnal, mahasiswa bimbingan juga diwajibkan untuk mempresentasikan jurnal sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan.
have a project about the mosquitoes and the diseases which are transmitted by mosquitoes like dengue and malaria. And we are in a group and we make research about resins which can act against the whole mosquito and not only against the disease like one disease, it's against the whole mosquito. So it's very good because we find a resin or we want to find a resin which is against many kind of disease and not only against a specific disease.